So, saya akan tunjuk macam mana nak pasang N plus ini. Biasa kita perlu keluarkan ini. Ini akan jadi tong sampah. So, saya buka, dia ada bagi juga dia punya tools untuk pemasangan. So, kamu tak perlu cari-cari tools mana atau tools yang perlu untuk pasang. Dia sudah bagi sekali. Ini. Perlu rujuk kepada buku panduan sebelum kamu pasang, okey? Sekarang saya refer tu buku panduan. Bagian yang kamu perlu ada sepatutnya dekat sini. Kamu boleh refer balik. Dia start dengan sini. Ini adalah dia punya padat. Start dengan dia punya ini. Kita akan keluarkan ini untuk pasang. Kena make sure dia punya tempat betul, ha? Ah, P dia kat sini. Dia sepatutnya macam ni. Ini langkah pertama. Tu kamu perlu masukkan dia punya ini. Kamu boleh keluarkan sini. Boleh nampak. Kamu perlu keluarkan dia punya skru dengan nut dekat sini supaya kamu boleh lepas kamu masukkan, kamu perlu pasang balik sini dia punya screwdriver, dia punya nut. Bila kamu masukkan skru ini, kamu kena pastikan sebab di sini dia ada empat segi punya, kamu kena masukkan betul-betul supaya kamu dapat skru ini dengan lebih senang dan pemasangannya lagi betul dan kemas. Selepas pasang dia punya handle, kita pergi ke langkah ketiga. Yang ini kamu boleh nampak dua-dua roda belakang kamu kena masukkan dekat sini. Jadi saya ambil ni. Masukkan. Siap sekali. Senang. Jadi bila kamu masukkan, dia akan lock dekat sini. So, dia tak akan keluar sekarang. Okay, ini adalah langkah yang ketiga. Okay, kita sekarang pergi ke langkah keempat. Senang saja. Tengok. Lepas tu, dia punya tempat duduk dekat sini. Untuk ini, kamu perlu keluarkan. Ini. Lepas tu, kamu letak. Di sini dia ada dua lubang. Okey, satu di depan, satu di belakang. Biasanya kebanyakan orang akan letak ke depan dulu. Kamu perlu pastikan dia masuk. Baru masukkan. Senang kan? Ini sudah siap dekat sini. Okey, kita. Lepas tu kita pergi ke langkah yang seterusnya adalah pemasangan untuk tray atau kita boleh panggil basket. Okey, untuk letak you punya barang atau budak punya barang. Mari kita tengok macam mana. Kita perlu
refer. Okey, di sini kamu perlu keluarkan ini. Masuk, baru pasang balik. Masuk. Masuk. Untuk ketatkan, kamu perlu gunakan yang nombor 8 punya ini. Okey. Bukan, tak boleh. Nombor 10 sebenarnya. Okey, kita kena ketatkan. Sudah hampir siap sekarang. Boleh nampak sekarang yang sebenarnya ini adalah salah satu mod tanpa dia punya, kita boleh panggil handle atau control handle lah. Ha? Tapi jika biasa kebanyakan kalau kamu guna untuk yang budak yang lebih awal sikit, yang budak yang lebih kecil sikit, about 2 tahun, biasa you perlu guna dengan ini sekali. Kita perlu tengok di mana dia punya ini, sini perlu masuk ke sini, masukkan yang ni. Alright, nanti lepas tu ini adalah di belakang, kamu boleh masukkan sampai dia ketat. Tadaaa, siap. So, ini adalah kita boleh panggil tricycle. Ha? So, jadi kamu boleh juga keluar dengan anak dengan keadaan yang selamat dengan ini, pergi ke berjalan-jalan di taman. Dia punya kegunaan di recommended adalah 2 sampai ke 6 tahun. Maksimum berat adalah 25 kg. Untuk Qplay N Plus ini, dia datang dengan 1 tahun warranty. Jangan lupa subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video. Nak beli barangan bayi? Ingat Little Wiz, Sugar barangan bayi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.